Oke, sahabat agripreneur, selamat berjumpa lagi dengan Pataka Channel. Kali ini saya kedatangan lagi Mas Mudi yang kedua kalinya. Dan kita hari ini punya agenda mau ketemu dengan Bapak Sidarto Danusubroto, ya Mas Mudi ya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kenapa kita datang ke sana, Mas? Beliau memiliki ayam betina ya. Ayam betina ayam ya. Ternyata tidak ada jantannya. Ternyata kita dapat informasi bahwa Pak Sidarto Danusubroto itu sudah 4 tahun ya memelihara ayam cemani. Dan kita ingin bersilaturahmi ya Mas ya ke sana ya. Nah, jadi sahabat agripreneur, nantikan perjalanan kami ke sana dan nanti kita lihat ada berapa ayam cemani yang dipunyai Pak Sidarto Danusubroto. Kita akan silaturahmi, berbagi pengalaman, informasi saja ya Mas ya. Iya. Oke, saksikan terus perjalanan kami ini. Semoga ada sesuatu yang penting nanti dengan percakapan dengan Pak Sidarto Danusubroto ya. Budi ya. Iya. Bisa kita cek rongga mulutnya itu kan? Hitam ya. Hitam sama lidah itu hitam. Iya. Yang paling sulit itu ini yang bawahnya hitam, ini yang paling dicari Pak, karena rata-rata dia hanya atasnya aja hitam, bawahnya pink, kemerahan. Gitu. Makanya ini disebut super. Terus dari bagian tubuhnya ini biasanya, terutama di bagian leher dan dada, di pial sini dia kemerahan. Ini hitam semua, mulus. Iya. Ini yang super sampai ujung paruh ini juga matanya juga hitam, dia nggak kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini menerima Ketua Pertemani Perhimpunan Peternak Cemani Indonesia, Saudara Tarmudi. Ayam cemani ini adalah ayam khas Indonesia yang banyak dikembangkan di daerah Magelang, ya. Magelang, Temanggung. Sayang bahwa sekarang ini di luar negeri dikenal dengan laboratory chicken ya, yang harganya satu ayam bisa $2,500 per ayam. Bisa dilihat di Google ya, itu semua asalnya dari Indonesia ya. Alangkah baiknya kalau yang memelihara ayam ini bisa satu ada asosiasi masuk dalam pertemuan Indonesia, ya kita semua bisa merawat dan mengembangkan kekayaan alam kita ini di bidang peternakan, ya. Karena kalau kita kembangkan dan ini menjadi apa itu namanya menjadi brand Indonesia, menjadi milik Indonesia, ini adalah satu aset yang bagus untuk devisa. Karena telurnya mahal, telurnya berapa kayaknya? Telurnya untuk kualitas yang super 200 ribu. Nah, kalau ayam biasa berapa? 1.500. Kalau cemani 2.000 kan? 200.000. Bayangkan bahwa telur cemani harganya 2.000 per telur ya? Per telur. Kalau sudah jadi anut dewasa itu seperti tadi berapa harganya? Itu 5 juta. 5 juta satu ayam. Satu ayam. Di Amerika $2,500 ya, itu jadi berapa rupiahnya? $2,500 itu berarti hampir 40 juta. Iya. Per ayam. Per ayam. Dan lombor green chicken namanya ya. Ini alangkah baiknya kalau mampu mengembangkan budidaya cemani ini dalam satu asosiasi ya. Siapapun ketuanya bisa dikerjakan bersama, tapi apa yang sudah dibangun oleh saudara Tarmudi ini satu hal yang positif ya. Supaya jangan sampai aset kita ini pindah ke negara lain ya. Seperti buah-buahan kita yang sekarang banyak dikembangkan di Thailand, ya. Ayam kita yang sekarang ayam Sumatera ya, ya. Black Sumatera. Itu banyak di apa? Di luar juga ya. Di luar. Bahkan sekarang dari luar malah. Di Sumatera malah jarang ya. Jangan sampai aset kita ini yang kalau kita mampu mengembangkan bisa jadi sumber devisa, jangan sampai diambil orang ya. Harus
kita kembangkan, kita budidayakan semaksimum mungkin supaya menjadi aset bangsa ya. Dan insya Allah bisa jadi sumber devisa ya. Saya sendiri merawat ayam suman ini sudah kira-kira 4 tahun ini ya. Ada 2 induk yang pernah bertelur. Tapi kita sayang telur-telur itu dimakan oleh induknya sendiri. Jadi untuk mengamankan telur itu harus ada satu mesin penetas ya, supaya dia lebih aman dari induknya. Tapi ada satu apa itu namanya isu bahwa cemani itu adalah penolak bala dan sebagainya, itu tidak betul ya. Tapi yang benar adalah ini bisa dibuka di Google, bahwa daging cemani itu betul-betul punya potensi yang luar biasa untuk kesehatan kita, kesehatan manusia ya, untuk immunity, dan banyak mengandung apa itu protein-protein yang kadarnya tinggi, lebih tinggi dari ayam biasa. Ini yang perlu kita rawat dan kembangkan. Terima kasih kedatangan saudara Anu, saudara Tarbudi. Selamat berjuang ya. Di mana-mana itu kita itu harus jadi berjuang, juga termasuk di bidang peternakan. Terima kasih atas kehadiran. Sahabat Agribener, kita sudah kembali ya dari rumahnya Pak Sidarto Danu Subroto. Gimana Mas Budi tadi kesan-kesannya Mas Budi ngelihat Pak Danu Subroto mempunyai ayam cemani ini? Ya, awalnya saya nggak percaya kalau seorang Watimpres ternyata memiliki ayam cemani gitu ya. Setelah membuktikan? Iya, setelah kita kesana, benar nggak sih Pak Sidarto ini punya ayam cemani? Dan ternyata benar, ada 2 ekor betina dengan 1 ekor jantan. Di antara itu yang menarik Mas Budi yang mana nih? Kalau saya melihatnya yang jantan ya, karena yang jantan lebih super ya, super. Itu kualitas lebih super bagus sekali ya, yang jantannya. Jadi lidahnya hitam, bawah lidahnya juga hitam, semuanya hitam ya. Dan ada karakteristik tersendiri yang kadang kita baru lihat sudah tahu kualitas. Oke. Terutama di jenis bulu. Jenis bulu ya. Ya, ayam yang betina itu memiliki bulu mirip sekali dengan ayam kampung. Rapi, terlalu rapi untuk menjadi cemani. Yang jantannya bagus ya. Iya, kalau yang jantannya ya itu. Oke. Okay. Tadi sempat berbicara ya dengan Pak Sidarto Danu Subroto. Apa kesan-kesan Mas Budi dengan Pak setelah ketemu sama Pak Sidarto Danu Subroto ini? Ya, saya senang sekali ternyata Pak Sidarto ini sangat menyambut baik kedatangan kita bersilaturahmi ke sana. Kemudian juga beliau ternyata suka dengan ayam lokal kita. Positive thinking juga ternyata. Positive thinking, ya. Jadi nggak ada tuh kata beliau mengatakan tidak ada itu hubungannya dengan perdukunan. Iya, iya. Dan beliau ternyata tahu kalau di Amerika itu sudah dibudidayakan dan harganya itu 2.500 US dollar satu ekornya gitu. Dan itu beliau berkata katanya ini aset bangsa, ya, harus diselamatkan. Ya, harus diselamatkan. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri dong bagi Mas Budi. Saya dan mungkin teman-teman nanti setelah lihat video ini semangatnya akan pop. Ayo kita ternak banyak-banyak gitu. Maksudnya kita lestarikan ayam cemani ini. Oke, baik. Sahabat Agribener, saya nggak mau panjang lebar. Yang jelas, kita berdua ini punya program, punya misi untuk mengembangkan ayam cemani ini sebagai salah satu alternatif hobi di unggas kita ini. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang baik. Tujuan kami cuma satu saja, agar unggas lokal kita ini tetap menjadi budaya kita, disukai oleh masyarakat, digemari oleh masyarakat, dan tidak punah di wilayah kita sendiri, atau bahkan jangan sampai kasus seperti ayam black Sumatera. Ayam black Sumatera itu ayam lokal kita, tetapi sekarang sudah punah dan bahkan dikembangkan di Amerika sana. Nah, ayam cemani jangan sampai seperti itu, dan
ini bukan hanya perkara ayam cemani, dan kita akan concern dengan melestarikan unggas unggas lokal kita. Saksikan video Pataka Channel berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe, share jika Anda menyukainya. Terima kasih. Thank you, Mas Budi. We'll be right back.